Program Studi Jurnalistik Islam merupakan bagian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Jurnalistik Islam bisa dikatakan sebagai program studi paling dinamis di antara yang lainnya. Jurnalistik Islam hadir sebagai pusat keunggulan dan referensi untuk pendidikan, yang mengacu pada kehadiran media online untuk saat ini. Jurnalistik merupakan sebuah kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarluaskan berita kepada khalayak melalui media massa. Pada program studi jurnalistik, kita akan diajarkan teknik mencari, menulis, dan menyunting berita, dan bagaimana pula berita tersebut didistribusikan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Para mahasiswa bisa memilih untuk mendalami jurnalistik sesuai dengan pilihan medianya. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami karakter media dan perubahannya. Kenapa kamu memilih jurusan ini? Tentunya, buat kamu yang ingin menjadi jurnalis, kamu bisa memilih program studi ini. Berprofesi sebagai jurnalis memang cukup menantang. Pada program studi ini, kita akan diajarkan bagaimana melakukan reportase, mewawancarai narasumber, melakukan podcast, menulis berita, belajar ilmu fotografi dan videografi. Selain itu, pembelajaran kita tidak hanya di internal kampus saja, melainkan kita berkunjung langsung ke tempat-tempat yang mendukung pembelajaran dalam jurnalistik Islam, seperti kunjungan ke beberapa tempat redaksi yang berada di Bangka Belitung. Dengan demikian, pembelajaran di luar kampus adalah komponen penting dari pendidikan yang holistik, memberikan pengalaman belajar yang kaya dan beragam kepada mahasiswanya.